Belum reda isu pertelingkahannya dengan usahawan kosmetik Datuk Seri Alif Syukri serta salah faham dengan kakak iparnya yang juga balu kepada Abang Bocek, Ali Putih menerima satu lagi ujian apabila akaun Instagram miliknya didakwa digodam pihak tidak bertanggungjawab. Ali atau nama sebenarnya Syed Ali Mubarak Syed Rizwan, 31 tahun, menerusi akaun Instagram baharu menggunakan nama Ali Putih Official, memberitahu telah kehilangan lebih 400,000 pengikut. Akaun Ali Putih 89 itu sudah tidak wujud sejak malam tadi. Rata-rata netizen memberi kata-kata semangat lantaran ujian yang diterimanya sepanjang minggu ini. Jumaat lalu, Ali mengadakan sidang media khas menuntut Alif Syukri membuat permohonan maaf kepada ibunya, Sabariah Arsyad, kerana dituduh menjadi punca perpecahan silaturahim antara ahli keluarga mereka. Ali dalam pada itu menjelaskan dia berkecil hati dengan isteri abang iaitu Nur Hidayah kerana mengeluarkan kata-kata yang menyentuh isu pembahagian harta Allahyarham suaminya. Alif Syukri pula dijangka akan mengadakan satu sidang media khas bagi menjelaskan keadaan sebenar pada petang Isnin.